Seperti biasa, gue mau kasih tahu gue punya playlist Spotify. Aduh, ada apa di bibir gue? Ape. Judulnya gue baru tahu ya. Jadi di situ ada isinya lagu-lagu atau musisi rekomendasi dari gue yang gue review, sama juga ada dari teman-teman gue. Nah, kali ini gue mau minta rekomendasi dari teman gue nih. Ada Hans nih, pangeran indie nih. Di? Udah pensiun. Band lo bukannya sekarang ada apa aja, Hans? Satu. Apa? GE. Oh, Good Night Electric. Yang lain udah gak ada ya? Sisat masih. Terus mau reuni lagi ya? Oh iya, kemudian tiga berarti ya? Tiga. Kemudian emang lanjut? Kan sih, kalau jaga bayarannya mahal. Ya, sekarang mahal tergantung bayaran guys ya. Okay. Yeah. Semoga bayarannya mahal ya. Jadi kita terus ya. Yeah. Hans, gue minta rekomendasi lagu buat gue masukin di playlist Spotify gue. Bisa lokal, bisa internasional, bisa lama, bisa baru. Terserah lo gitu, sama kenapa lo rekomendasiin. Gue lagi dengerin lokal ya. Lokal tuh dengerin The Cuttons. The Cuttons? Iya, lo tau ya? The Cuttons itu lokal ya? Bukan internasional ya? Swedia sih, tapi jadi ke Bekasi. Enggak lah. Bekasi. Oh, Bekasi, oke. Okay. Jadi dia suami istri. Jaskul sama Kaneko. Sebenarnya tuh band lama. Dari 8 tahun lalu kalau gak salah. Gue dengerin dari single yang masih 2 lagu gitu. Terus kemarin dia rilis single juga, atau EP. 4 lagu. 4 lagu. Dan oke banget. Dari awal sampai yang sekarang ada perubahan dikit di soundnya sih. Kayak gimana tuh soundnya? Soundnya yang terakhir ini gue suka karena lebih mengarah banget ya, masih mengarah lagi apa sih? Lebih jelas arah soundnya ke yang Indonesia lama sih, kayak pop lama gitu. Kalau sebelumnya emang gimana? Sebelumnya gimana? Masih indie pop gitu. Cuman yang sekarang lebih apa ya? Terdengar lebih retro, klasik, vintage, kayak gitu-gitu. Soalnya lebih tajam. Yeah. Terus dia ada lagu Indonesianya gak? Satu Inggris, tiga bahasa Indonesia. Cuman kayak yang bersambung gitu. Di lagunya Harapan. Terus dia Harapan 1, Harapan 2, Harapan 3, kayak Kus Plus. Oh gitu. Kus Plus pernah ada kan yang bersambung gitu kan. Tapi ini 1, 2, 3 gitu. Bukan karena mereka malas namain ngasih judul. Gak tahu deh. Tapi itu, jadi gue lagi dengerin itu banget. Terus kemarin juga gue kasih si Johnny kan, tuh dia suka juga. Oh, si Kims. Si Kims. Wah, oke nih, band ini nih, The Cuttons. Terus langsung banyak main gitu, mereka the best sih. Oh iya? Yoi, kayaknya yang album, apa, yang materi ini lumayan hits banget sih. Yang lo mau rekomendasiin buat dimasukin di playlist apaan? Yang mana? Harapan berapa tuh? Aduh, harapan apa ya yang 1, 2, 3 sih bagus semua. Terus yang bahasa Inggris juga yang tag terakhirnya bagus juga sih. 4-4 ya dong? 4-4 ya dong. Cuman emang kayak bersambung gitu, gak jelas dengan semuanya. Gak bisa satu doang, karena dia kayak nyambung gitu. Itu sih kalau dari gue. Okay. Thank you Hans. Sama-sama. Berarti nanti gue masukin 4-4 ya deh guys. Okay. Khusus buat The Cuttons ini nanti kalian bisa like sama dengerin langsung aja di Spotify. Cari aja, gue baru tahu ya. Di situ ada banyak, udah berapa puluh sekarang lagunya, masing-masing macem-macem juga ya bentuknya. Jadi kalau kalian misalnya lagi bosen nih, gue dengerin apa ya, coba aja ke situ, siapa tahu dapet yang baru. Oke, guys. Nah.